Keadaan asli rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kala isu tercerai, berabad happy. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Heboh beredar akte cerai artis Syahrini dan Reino Barak. Kini terkuak keadaan rumah tangga sebenarnya. Adalah keluarga Syahrini dan Reino Barak yang mengungkap kondisi rumah tangga mereka. Meski vakum dari dunia artis, kehidupan Syahrini bersama suaminya Barak kerap jadi. Termasuk beredarnya akte cerai Syahrini dan Reino Barak di media sosial. Namun seolah ingin memperlihatkan keadaan asli rumah tangganya, Syahrini pamer kebahagiaan. Hal tersebut diketahui dari unggahan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya, @princesssyahrini. Dari postingan tersebut, Inces memposting foto-fotonya ngeksis di Jepang. Diketahui Syahrini tengah berkunjung ke kampung halaman suaminya di Tokyo, Jepang. Inces mendatangi tempat tinggal kedua mertuanya atau orang tua dari sang suami. Beberapa fotonya kala berpose dengan latar belakang gedung tinggi dan jalanan dipamerkan oleh Syahrini. Ada pula foto Inces dan Pak RB saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Keduanya sempat eksis berfoto di hadapan cermin besar di sebuah butik. Tak cuma itu, Syahrini pun sempat berfoto di tangga dan juga lorong. A lovely winter in Tokyo, kata Syahrini melalui caption. Terpantau salah satu kerabatnya mengomentari kondisi kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Pemilik akun Instagram @jimendagi mengakui merasa senang melihat Syahrini dan Reino Barak hidup bahagia. So happy to see how happy you're with Pak RB, komentarnya. Menanggapi akan hal itu, Syahrini lantas mengucapkan puji syukur karena kondisi kehidupannya dengan Reino Barak bahagia berkat doa dari sahabat laki-lakinya tersebut. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, berkat doamu, amin, balas Syahrini. Rumor rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kandas mencuat imbas beredarnya penampakan akte cerai di media sosial. Hal itu membuat kondisi pernikahan Syahrini dan Reino Barak menjadi pusat perhatian publik saat ini. Mengingat keduanya tampak selalu romantis di media sosial, namun tiba-tiba muncul akte cerai di sosmed. Hal tersebut belum diklarifikasi pihak Syahrini maupun Reino Barak sampai sekarang. Malah Syahrini dan Reino Barak terus tampil mesra di Instagram seolah menepis isu miring itu. Bahkan Aisyah Rani adik Syahrini memberikan sinyal kalau dia akan menyusul kakaknya ke Jepang. Hal tersebut diketahui dari postingan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari postingan terbaru Syahrini tersebut, penyanyi yang akrab disapa Inces mengunggah foto bersama Reino Barak. Melalui caption, Syahrini pun menuliskan pesan romantis tentang Reino Barak. You are my heart, my life, my one and only top, tulisnya. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku. Hal tersebut seakan menjadi respon tak langsung dari Syahrini di tengah rumor akte cerai yang beredar kini. Syahrini dijamin puyeng beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan, tarif fantastis dan bisa beramai-ramai. Isu seputar kehidupan Syahrini seakan tidak ada habisnya. Istri Reino Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu. Isu bermunculan dan menerpa kehidupan Syahrini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reino Barak hingga isu main dukun. Belum selesai isu tersebut, kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Syahrini, yaitu istri Reino Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan.
Kabar tersebut mencuat dalam salah satu unggahan akun Instagram @kongli_wilnevede yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial. Tidak dijelaskan chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram @kongli_wilnevede, dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau private itu 250 juta all in, tulis akun tersebut seperti dikutip hops.id. Tidak hanya itu, akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan, yaitu dikatakan saat ini juga melayani hubungan seks dengan banyak pria sekaligus. Beramai-ramai, artinya siapa peserta yang mau bisa pakai, ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab disapa Inces itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video Sursarini yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengungkapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami Inces. Kalau video Bo memang real dia, kayaknya aku tahu siapa pasangannya, sambungnya. Unggahan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh, EQ baca sambil bayangin macam kayak di film ya, Cong. Apakah gambang, tulis salah satu netizen. Kirain private show ia nyanyi tidak di acara ultah, ternyata nyanyinya lanjut tatitut-tatitut, sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya, tidak diragukan lagi 100%, celetuk akun lainnya.